majlis, kita memberi laluan orang besi dalam gerakan reformasi. Wajahnya gambar berada di depan water cannon, mengimbau semangat muda, menggugat perasaan supaya tidak takut lagi dengan aparat rejim. Saudara, saya kosongkan pentas, memberi ruang kepada orang besi reformasi yang berhormat, Saudara Tiancua. Salam perjuangan pada rakan-rakan seperjuangan saya, sahabat-sahabat, ramai yang pernah turun jalan raya. Malam ini kita sekali lagi terpanggil. Negara yang tercinta ini perlukan kehadiran kita pada tanggal 28 April yang akan datang. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kenapa kali ini kita sebut duduk pantang? Kita imbas semula sejarah perjuangan kita. Bila rakyat bangkit, pemerintah takut dan sifatkan kebangkitan kita sebagai satu arus yang akan mengancam keselamatan negara, yang akan menggugat ketenteraman masyarakat. Tapi kebangkitan rakyat tidak pernah menggunakan kaedah yang tidak aman. Kita mempunyai rekod 14 tahun yang bangga. Setiap kali kita turun, tidak pernah di Kuala Lumpur mana-mana kaca cermin kereta yang dipecah. Tidak pernah mana-mana kedai tutup kerana takut kepada golongan perarakan atau perhimpun aman. Kita sekali lagi ingatkan, bersih bukan sahaja untuk tuntut pilihan raya yang akan datang bersih dan telus supaya Pakatan Rakyat boleh menang. Bersih atau tidak, kita berhimpun atau tidak, Pakatan Rakyat boleh menang kalah. Tapi itu bukan urusan rakyat biasa. Sebagai warga negara Malaysia, kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan institusi negara kita, untuk memastikan sistem demokrasi kita selamat daripada penipu-penipu dan pembohong-pembohong. Itu wajib. Dan kita turun beribu-ribu, kalau boleh 1 juta turun. Bukan sahaja kita beri amaran kepada SPR yang berkuasa hari ini, bukan kepada pemimpin-pemimpin parti politik yang berkuasa hari ini, tetapi kita jawab panggilan sejarah, di mana kita beritahu siapa-siapa pun, bila pegang kuasa, kuasa itu amanah yang dipinjam dari rakyat. Dan setiap kali sesiapa pun pemimpin dari parti manapun dalam masa yang akan datang, dalam 100 tahun yang akan datang, rakyat Malaysia ingat bersih tanggal 28 April 2012 menandakan kebangkitan rakyat yang memberi amaran keras kepada rejim yang pegang kuasa di Malaysia. Jangan sekali-sekali mengkhianati amanah rakyat. Dan ini amaran bukan saja kepada UMNO Barisan Nasional, tetapi kepada semua parti-parti yang akan datang, yang akan pegang kuasa. Kerana rakyat tidak sanggup ditipu, rakyat berani untuk lakukan perubahan. Ini bukan saja di Malaysia, tetapi seluruh dunia kita lihat inilah semangat demokrasi. Dan itu saya sekali lagi rayu, 28 April yang akan datang, setiap warga Malaysia, kita harus wajib hadir di dataran mereka, duduk bantah sehingga SPR, pengerusi SPR letak jawatan, sehingga kita hantar mesej yang jelas kepada pemimpin hari ini, rakyat tidak sanggup ditipu dan dikhianati sekali lagi. Sekian, terima kasih, salam perjuangan. Marilah kita bersama-sama. Hidup rakyat! Hidup.
hidup Tanjung Pinang.